Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Mila Widilestari, guru bahasa Inggris di UPTD SMPN 3 Banyumas Kabupaten Sampang. Tema video praktik baik kali ini adalah implementasi model pembelajaran auditory intellectually repetition dengan penguatan literasi. Tantangan pandemi COVID-19 pada dunia pendidikan terasa sangat berat. Siswa, guru, dan orang tua sebagian besar belum siap menghadapinya. Pembelajaran jarak jauh yang telah dilakukan selama lebih dari 1 tahun ini menimbulkan banyak masalah baru. Salah satunya adalah learning loss. Di sisi yang lain, pandemi COVID-19 menyadarkan kita bahwa sistem pendidikan seharusnya tidak hanya berfokus pada nilai akademik, tetapi sudah selayaknya motivasi belajar siswa juga diperhatikan. Proses pembelajaran yang menyenangkan dapat menjadikan siswa lebih berkesan, sehingga ilmu yang diberikan tetap melekat di benak siswa. Di UPTD SMPN 3 Banyuates, setelah 1 tahun berjalan, pembelajaran jarak jauh mengalami banyak kendala. Kendala terbesar adalah turunnya motivasi belajar siswa. Grup WhatsApp sudah mulai sepi. Link video yang diberikan oleh guru tidak disimak. Dan bahkan tidak hadir pada pertemuan Zoom Meeting atau Google Meet. Pada semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022, UPTD SMPN 3 Banyuates telah melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Sebagian besar siswa terlihat antusias untuk masuk sekolah, namun kurang percaya diri karena materi-materi pembelajaran mereka tertinggal jauh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, ma'am. How are you today? I am fine, and as you? I'm fine too. Thank you. Because artinya karena dan digunakan untuk menyatakan alasan. So artinya sehingga atau maka dan digunakan untuk menyatakan hasil. But artinya tetapi dan digunakan untuk menyatakan kalimat perbandingan atau berlawanan. Although artinya walaupun dan digunakan untuk menyatakan perbandingan atau yang berlawanan. Thank you.
Evaluasi implementasi pembelajaran tatap muka terbatas. Guru melakukan pengamatan terhadap motivasi siswa dan memantau hasil belajar siswa. Motivasi dan hasil belajar siswa mendapatkan predikat memuaskan. Adapun beberapa kendala yang dialami adalah 1. Siswa membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami materi yang diberikan. 2. Jumlah siswa diperbolehkan hadir pada saat PTMT hanya 50% atau sekitar 16 siswa, menyebabkan kurang semaraknya kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, masih ada beberapa siswa yang lupa untuk mentaati protokol kesehatan. Dengan adanya kendala-kendala yang dialami, maka ada beberapa catatan untuk dilaksanakan. Yang pertama, guru harus lebih telaten dalam membimbing siswa karena ketertinggalan materi-materi sebelumnya yang cukup banyak. Yang kedua, guru harus selalu mengingatkan siswa untuk mentaati protokol kesehatan.